Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bahagia bagi kita semuanya Jumpa lagi bersama dengan JCL Jose Cualinya Tentunya masih dalam acara Talkshow JCL Dan kali ini siapakah gerangan bintang tamu di Talkshow JCL Dia tak lain dan tak bukan adalah Johan untuk Halo <tuk> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam abang Abang apa kabar ini? Kabar masih oke, okay. masih oke okay, ya, dan selalu tetap oke okay. ya. diharapkan begitu insya Allah. Amin, amin. Abang, dalam situasi pandemi ini, kegiatan seorang jahan untung apa saja sih yang dikerjakan? Yang ya, pastinya praktis break ya. Stop, semua stop, semua ya. Paling ada juga streaming gitu-gitu ya, Start di streaming kayak di apa konser tujuh ruang ya. gitu. Hmm, itu pun udah setahun lalu lah. Oh gitu, Bang. Jadi praktis kalau dibilang. Kesibukan, banyak nganggur, jadi <laughs> banyak begadang malam-malam. <laughs> ya begitulah semuanya ya, Sahabat JCL, bahwa memang dampak dari pandemi ini semua insan seni itu tepar ya, tiarap semua ti ya, tiarap segala-galanya juga dompet, semuanya. isi dompet ah, tentunya ya, yang nomor <laughs> Ya dan kita berharap uh, semuanya akan selesai setelah pandemi ini dan semua insan seni harus bangkit ya. Ya. Tapi Abang, persiapan apa saja yang Abang lakukan setelah misalnya nih pandemi selesai? Ya, jadi harus ada untuk langkah-langkah yang yang ini paling ya kita main-main lagi di reguler ya. Reguler ya seperti Mungkin biasa ya, Bang ya. Tiap Sabtu atau tiap ah, minggu, 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 minggu malam gitu, gitu. Ya paling tidak seminggu tiga kali lah. Ya, ya amin ya, ya Bang. Kita cukup Kita berharap demikian ya Jose ya. khususnya buat Abang ya Abang kita akan mengulik masa-masa zaman Tabodak. Abang Tabodak. <laughs> Abang Abang itu langsung ada di Jakarta atau sebelumnya ada di daerah gitu? Ya jadi asal muasalnya itu dari almarhum Arianto. Ah oh, gitu. Ya. Waktu saya berhenti kerja di pabrik gula di daerah Porong di Kerembung. Hmm -hmm itu saya ke Surabaya saya nyanyi di Hotel Garden waktu itu ah. tahun 79 ketemulah sama beliau dan beliau bilang mau rekaman Jakarta Wah kenapa enggak kalau oh. udah kesempatan kan Iya waktu itu kan Jamal Mirat lagi, lagi, naik, lagi naik ada Ebit ada Jamal mm -hmm. udah nggak lama itu begitu dia ini karena dia ada ketemu sama produser aku yang di Surabaya juga. Oh, gitu. Namanya Almarhum juga. Yulia Sandu. ya? Ya, Yulia Rianto. Ya. Udah dari situ berangkat ke Jakarta. Di rumahnya dia. Saya tinggal di rumah Rianto itu. Haji, satu tahun tuh Baru rekam. Jalan haji apa ya? Haji Jenny. Jenny eh, ya. Haji Jenny ya. Jenis lewat jenis haji ya. Nabi. Hmm. Jadi satu tahun bertahun Baru direkam. Jadi abang itu tinggal di rumahnya. Almarhum Rumahnya. selama satu tahun. Saya nganter Lisa Arianto di sekolah masih kecil masih kecil masih nah, terus TK lah Nah itu aku nganter-nganter sekolah terus kadang ikut beliau ke studio terus ya begitulah abang belum disentuh apa-apa belum bicara aja enggak <laughs> serius abang bicara aja enggak jadi abang kaya... juga kan pada saat itu pendiam jadi aku nunggu aja ini. Oh menunggu <laughs> karena tanya Um, istrinya ya, Tante. Oh ya. iya, kawati kata 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 saya kata 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 ya sabar aja kamu lagi di ya. tesnya kata tesnya kata banget. Lama ya. bang. <laughs> nah, di kata kata waktu itu, aku kenal sama Iren kata almarhum. kata kata hmm. nah, Beliau yang bawa nyanyi aku di kafe. kafe itu kafe, kafe ya. kata Waktu itu Permata Hijau punya Sofyan Ali baru buka. Aku yang buka nani situ dari situ di hotel borobudur. Hmm, Baru udah jadi terus ke LCC ke Green Park itu ireng semua yang bawa. Tanpa sepengetahuan uh, almarhum Arianto? Tahu almarhum. Oh, tahu. Karena kan beliau tahunya aku di sana di Surabaya di kafe ya. Di oh, Tamp. jadi kembali lagi. Hmm, kembali lagi. Ya udah, hmm. selama belum rekaman ini ya udah hmm. kamu cari kesibukan. Ada nyanyi-nyanyi kayak waktu itu Indomie Oh sing jingle, jingle jingle. Jingle Indomie ada hmm. boy ada beliau oh, yang abang yang ngisi suaranya ya waktu itu jinglenya ya. Dulu masih Tapi tetap dengan Arianto. Iya, oh, dia ya. yang bikin musik. Oh, jadi berarti selama setahun itu abang hanya mengantar ke sana ke sini ya, juga ngisi-ngisi ya. jingle. Tapi kadang-kadang disuruh bikin lagu sama beliau. Oh. Ini ada proyek nih, lu bikin satu lagu. Kira. Lagu nggak ada lirik. Nah, nunnya nah, 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 gitu kan. Terus? Nah, nanti dia yang bikin lirik. Dia tanya mana udah siap lagunya, liriknya belum. Ah, pelat saya udah bikinin. <laughs> oh gitu kan. Nah, nah, itu orang paling baik, paling baik. Ya. Waduh. Dan di rumah itu sepertinya katanya banyak orang ya yang. Semua datang makan, semua datang makan. Okay. Gak tau orang dari mana aja. Jadi kayak dapur umum. Begitu dia mau makan gak ada. Ini lauknya gak ada akhirnya beli di luar. gampang orangnya udah beli nasi goreng. <laughs> nah selama setahun abang menanti di, uh, terus kesempatan itu diberikan untuk rekaman pada lagu apa nah, itu bang. pun mendadak. jadi malam-malam. Ah. E, oh, ya malam-malam jam berapa itu kasih lagu sama dia. ini ada enam lagu ya pelajarin besok rekaman. Okay. apa nggak kaget gitu kan? jadi tak seneng juga. berakal ini ya bang? Ya, ini yang ini. pertama sama beliau. Sahabat Jicil, ini ya album pertama dari abang kita ya, antara tiga. Ya. Tiga. tiga. Terus abang tengah malam diberikan lagu 6, lagu yang dihafalin. Besok langsung suruh masuk. Masuk ke studio. Oh, studio. Buah, malam itu belajar tuh lagunya. Oke. Okay. Jadi uh, cepat dia, dia memang modelnya begitu. Jadi dia, dia cara ngajarnya kita nyanyi tuh begitu. Tapi nggak dengan emosi, dia marah-marah oh, nggak. Kalau ya. kita salah-salahnya aja marah itu. Oh dia marah. Oh gitu. <laughs> Terus abang, ini kan abang, saya dengar namanya kan bukan Johan Untung. Iya. Boleh uh, ini bukan rahasia sama sahabat JCL nama abang, abang sebenarnya siapa? Kalau nama di di apa KTP ya, yang itu, uh. Johan Syak Alex Nanluhi ada Nanluhi itu nama Marga gitu ya bang tiba-tiba berganti menjadi Johan Untung apa ya hmm. mungkin karena dianggap lebih gampang ya diingat nah, Johan Untung lebih gampang kalau bilang Johan Syak Alek, Ah repot banget repot. kan udah Johan Untung aja ya udah nggak apa-apa What is the name kalau William Shakespeare bilang okay. kan apalah arti sebuah nah, nama apa. ya apalah arti sebuah nama ya dan Lagu ini cukup diterima ya Bang Yani salah satu ya. Waktu itu ya lumayan. Tapi tidak meledak seperti itu, dengan bayangan Jamal Mirda. Ya betul. Apa? Sampai seperti akhirnya Ade Putra kalau nggak salah juga bareng-bareng ada. Ade Putra hmm. ada waktu itu Doti Amelia, hmm. Majalulis Menawati, ya Maharani Kahar, Maharani produknya beliau itu. Ati itu saya yang bawa dari Kediri itu. Oh ke, gitu. Ke rumah Arianto duluan ati rekaman atau apa? Nah, aku dulu. Oh, ah, ah, terus, terus setelahnya dia kan di Surabaya. Hmm. Nah, produser Julia ini bilang ini bagus lah kan? bagusnya anak kediri bawa ke Jakarta. Bawa ke Jakarta. Naik bus sama aku, dia sama pacarnya waktu itu namanya Heru. Heru. Hmm. Itu lucu. Kalau tinggal menetap dia. di ini hmm. di rumah. Orangnya kan selebor kan, jadi aku pengen bawa air nih. entar dulu tunggu pompa Ngomong, kalau enggak gue buang air sini. Oh iya? Saya <laughs> <Betul. laughs> nah, <laughs> bilang asli itu. Semoga ke nonton ya ini ya. Nah, setelah album ini keluar, rasanya uh, abang yang menanti setahun seperti apa tuh waktu? Wah, ya namanya rekaman di Jakarta ya. Sama Arianto lagi. Itu bangganya udah. Okay. Apalagi itu keluar di Safari kan. Nah, itu saya sempat ke Surabaya naik angkot gitu. Masih naik angkot kan. Duduk di samping gini kan. Ada yang kenal rupanya naik motor. Wih, ini yang tadi malamnya oh. gitu. Oh, itu kelebihannya. terus media pasti ya. ya. Itu kan cuma koran, TV doang. Terbatas dong. ya. Nah. Tapi media-media sampai ke ya. Surabaya? Ya, contohnya kita rekaman itu eh, promosinya ke radio-radio. radio-radio. Jadi abang ini ya, Ke Bandung, safari lah ya, Semarang hmm. ya, wawancara-wawancara. Dulu susah bahkan di TV pun kita udah rekaman harus harus ada tes vokal. Oh. Jadi waktu, muncul, tapi nah, abang tidak melalui seperti itu kan? Iya semua. Oh, semua. Kalau aku yang bawa kan almarhum Arianto itu, dia yang main piano, aku nyanyi. Oh itu tes vokalnya. Nah, nah sementara kan kayak Chris Patikawa, uh -huh. almarhum itu semua kan menjadi juri Ya udah selevel lah ya kan. Jadi, Padahal abang kan sebelumnya kalau nggak salah pernah rekaman di Yulia ya. Yulia iya. record. Yulia itu satu album. Uh -uh. Terus yang pertama sekali itu ada Dr. Saleh al jufri uh -uh. Itu yang aku nyanyi waktu itu masih vokal grup. Hmm, Ad, Apa? Ardip. Ar Ardip. Ar 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 itu aku ingat banget, dibayarnya 300 ribu. Wow, besar juga Bang. album. Zaman tahun 1979 79. 79 ya. Ya lumayan besar, karena besar. aku kerja di pabrik gula aja dulu sebulan tuh lima, eh, 20 ribu dua puluh ribu nyanyi nah. di hotel nyanyi di pub ah di pub itu sekali nyanyi lima ribu lima ribu ya jadi kan ribu, jauh kan jauh bedanya. Nah makanya aku keluar belum lagi tips nah <laughs> jadi kalau sehari itu kadang-kadang bisa main tiga kali mm. kawinan gitu-gitu sudah -gitu. mm. lima belas ribu oke bah, lanjut lagi setelah muncul uh, Nusantara tiga terus muncul lagi di album ini kok nggak salah ya bangnya Ya itu yang kedua. Ini Nusantara, lima, Nusantara ya? 5 ya. Apa mesti ingat lagu ini? Menderu membahana itu ya. Yeah. Semangat. Ya, <tuk> nah, Benar yang itu. Menderu <tuk> membahana. Semangat seluruh bangsaku, Nusantara tercinta, menggelegar bersatu padu dengan sumpah setia satu nusa satu bangsa merah putih lambang negara menjunjung tinggi Pancasila. Iya, masih banget. Iya, masih ganteng ya? banget ya. Sahabat Jekil, nih masih mudanya nih. Enggak ada Tuh. tulisnya ya. Itu ganteng banget Abang. Ini Pasti umur berapa? Benar-benar ya? Indo, Indo sekali ya. 20. Ada Belanda-Belandanya ada apa ibu, nih, ibu, ibu, ibu ya? dari Jerman. Jerman yeah. ya, Henriette Schmidthal. Nah, Abang sendiri itu uh, dari berapa bersaudara, Abang? Saya sembilan bersaudara ke nomor dua. Nomor dua ya. Terus abang memiliki darah seni seperti ini menyanyi dan bermain dari, musik dari siapa? Dari papa. Dari bapak, ya. Papa dulu main Hawaiian. 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 Masih sama-sama Om Jack Lesmana dulu. Iya? Di Surabaya ya tahun. Mungkin dulu. bisa sahabat jajal dikasih tahu namanya apa? Nama bapak. Bapak saya John Alex Nanluhi. Tuh kan, sahabat JCL ya, berarti uh, Om Johan Untung ini bukan penyanyi yang kamar mandi, terus diketemukan Arianto, tapi bener-bener ada bakat uh, seni yang turun-temurun dari kedua orang tuanya. Tapi enggak juga, sebetulnya eh? nyanyi itu uh, karena udah enggak ada kerjaan lainnya. Jadi waktu Ibu saya meninggal, aku sempat down, akhirnya ya kerja di pabrik gula gitu-gitu aja kan ya dan dulu kan aku main drum sebelumnya uh, uh, sebelumnya main drum main ya main drum hmm. jadi ada yang bilang lu kayaknya bagusan nyanyi deh karena ada satu-satu dua lagu aku main drum itu sambil nyanyi hmm. nah, dia yang bilang gitu temen akhirnya ya udah kebetulan di Surabaya butuh penyanyi waktu itu ya aku dulu masih nyanyi lagu-lagu Ebit ke Chicago yang itu gitu, -gitu. Hmm nah terus ya udah kader keturusan kok oh, enak juga ya kali nyanyi lima ribu oh gitu lima <laughs> ribu tahun tujuh ya. sembilan loh oh. besar Kaya ya pernah diajak sama Arthur Kaunan Arthur. itu juga, hmm. masih sas ya bukan akad hmm, ya sas AK. uh, uh. Yo kamu uh, bantu aku ya hmm. nyanyi dua lagu oh boleh boleh tapi budgetnya kecil dia bilang gitu oh nah, dia cerita ah dia budgetnya kecil lagi mau nggak lu nyanyi dua lagu aja di parpol waktu itu masih ingat aku smoke on the water sama soldier fortune tahu nggak dia bilang kecil itu 250 ribu Huh, 250 nah, ribu tahun 79 ya, ya sahabat JCL Jadi aku bilang dia, Tur, lo tahu gak ini? Gaji gua setahun Oh, tadi pabrik gula aku, ya? tahun ke 250 <laughs> Itu aku baru-baru keluar okay, Terus dengar kabar juga abang itu suka meniru sama penyanyi Dengan luar ya. Gara-garanya dulu kan dulu nggak boleh lagu barat itu campuran. Oke. Okay. Jadi lagu barat dulu album. Uh -uh. Banga Rolling Stone ya album, uh -uh. terus album. Uh -uh. Nggak ada, gak ada dicampur-campur nggak boleh. Ah uh, oke okay. zaman dulu Adalah ya. Pemerintah. Uh -huh. Terus. Nah pas Mick Jagger datang tahun 88 ke Indonesia nih. Ya. So, kita bikin lah, coba kita bikin deh lagu waktu itu party doll campuran tapi ada lagunya Led Zeppelin mm -hmm. ada lagunya itu uh, kita bikinnya dulu slow rock slow rock slow rock mm -hmm. kan wah ternyata itu show atau rekaman 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 rekaman, okay. rekaman. waktu itu kaset masih tiga ribu lima ratus atau tiga ratus lima puluh tiga ratus lima puluh wah melihat yeah. itu waktu. untuk ukuran lagu-lagu cover ya. Nah, dari sini mulainya? Ya Jadi, terus itu mulai begitu meledak itu, wah udah. Akhirnya kontrak aku sama mereka kan seribu lagu pertama. Seribu lagu, tiap datang studio nyanyi 20 lagu, 20 lagu. Nah, pas aku ke Brunei dulu tahun 90 baru stop itu. Aku stop nyanyi lagu-lagu. Oh, cover ada anak-anak yang lain yang nonton. Yang yang hmm. Jadi, ya kalau mau di total semua, 3500-an lah. Konon juga cerita suara abang di karaoke-karaoke karaoke juga adalah, ya, karaoke itu abang si. semua. Hampir semua. Ya, Hampir ya. semua lah. Kalau dibuka, lagu barat itu mau lagunya Elvis, mm -hmm. mau lagunya uh, Pat Boone, mm -hmm. lagunya Depart, Tom Jones, Biji, semua. Tom Jones segala ya. Abang coba dong uh, nyanyikan, Abang katanya peniru uh, suara dari Ebit GAD, gitu benar itu dulu itu dulu masih bisa niru kalau mau jujur saya itu rekaman pertama itu keluar di TV Surabaya mm -hmm. saya bawain lagu Ebit lagu Ebit apa versi lagu Ebit apa benar lagu Ebit kita bikin itu kan waktu itu kan vokal grup mm -hmm. oke okay. nah, kita nah, bikin terus sedang keceng keting keceng keting keceng, gitu perjalanan ini gitu kan. Kayak kayak gitu. Oh, jadi kayak kafe lagi gitu ada ya. Ada produser yang lihat panggil lah kita. Waktu itu kan belum ada telepon ya, Telegram dulu. Kaya oh, Telegram. Oh, kan, kirim Telegram ya, ke alamat kan. Aku lihat bilang sama anak, -anak ini kalau judulnya PT Wiradharma Musika. Ini rekaman ini. Anak-anak gitu, anak daerah kan. Oh, 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 oh. Pas harinya itu kita lagi mau ada festival, so, oh festival, grup? Kita menang di nomor satu waktu itu di Tulungagung. Oke, okay. di Daerah Daerah gitu, Yodi uh -huh. Tulungagung. Terus suruhlah anak buah ini, anak-anak. Berangkat, -anak. eh, lihat sana dulu. Tapi abang belum dulu. Belum, anak-anak dulu, dulu nih, apa ini? Wah, mereka pulang, laporannya. Wah, ini huh? bos ini katanya. Bos gimana? Kita kasih lima ribu ini buat bensin aja lima puluh ribu kan hmm, besar mana juga itu? ya wah udah besoknya kita berangkat aku bikin waktu itu lagu perawat muda kayak eh, gimana bang masih inget engkau gadis perawat muda itu hidupmu cerah ceria gitu nah, dia terkesan lagu itu coba hmm. kamu mainin lagu yang kemarin di tv itu nyanyi kan hmm, hari jalanan ini bukannya itu oh. malah. Aku nyanyinya justru lagu Ebit, Ebit. dulu TVRI itu masih apa ya? PJC almarhum hmm? dia yang bawa kita ke TV TV Surabaya nah, orang pertama yang bawa kita ke TV itu waktu itu tahu pelawak dulu ada uh, Double S uh, dia dia si namanya si ada Susi terus ada Oh Susi su, apa ada kan yang dulu pernah Susi. ngelawak juga sama Jalal. Iya, uh, iya, iya. Aduh jadi lupa Apa tuh. Sih nama? Gitu Susi, sunario, itu. Ya. Susi ya. sunario, ya. Susi Sunario, ya. Dia kan berdua oh, itu dulu oh, iya. ngelawak di Surabaya, itu mm. namanya Double S. Mm -mm. Dia, gara-gara kita main di pinggir-pinggir jalan itu, ya lihat tuh, eh, di Surabaya mau nggak? Langkah tes di Surabaya. Masuk. Mm -mm. Dapet acara namanya waktu itu, Gelora Remaja. Mm. Oke okay, bang. Sepuluh ribu dulu honornya. Ya. Wih, tapi udah happy banget kita keluar di TV kan. Ya, semua orang Jawa Timur nonton. Padahal abah sendiri orang Kendiri, Iya nah, kan. Oke, okay. aku uh, sama anak anaknya kan Kertosono, makanya namanya Ardik Arek-arek di Ponorogo. Arek-arek, karena kita suka nongkrong di situ. cuman mereka sekarang udah almarhum sih. Semuanya ya, semuanya. Ya. Abang bertiga atau ber berapa orang? Pertama berlima. Pertama oh, sekali berlima. Nah, yang dua nggak ikut lagi, kita bertiga. Iya, yang bertiga. Ganti grup pokok lagi judulnya ya. Sama sih, Arif juga. Oh, Cuman okay. waktu itu yang pertama pakai biola. Oh, terus oh. yang main gitar <coughs> berempat. Oke, okay, Bang. Terus kita masih ngulik-ngulik. Abang kan ini banyak sekali nih. Ada juga beta kawan setia ya, kalau nggak salah. Oh, ini hmm. oh, ya, ini Indonesia. yang Indonesia. sama Suari Arizona. Oh ini Suari Arizona. Iya. Yeah. Oke. Okay. Terus ini apa ya? Ini sama penyanyi Surabaya ah, Rita, Rita Monica. Rita Monica. Iya Rita Monica ya. Tapi abang setia sekali sama ini ya, sama Arianto ya. Oh iya, berapa lama? Aku... Eh, sempat berapa lama kerja samanya sama Arianto? Ya sampai sampai dia meninggal. meninggal itu saya masih saya nyanyi di luar di kafe di mana pulang saya masih ke situ kadang-kadang ngobrol pijitin jadi sampai dia meninggal itu terakhir itu saya datang malam ngobrol-ngobrol dan dia kan kadang-kadang gitu ngobrol terus tidur jadi kita masih cerita dia tidur nungguin enggak tungguin nungguin bangun lagi ngobrol Oke. lagi gitu terus tiba-tiba nih ada ada Abang di suara-suara hampir rata-rata penyanyi wanita mm -hmm. uh, baik Heti Kusendang, Dewi Yur, Rapi Keduri sebagai backing vocal hampir itu ya. gimana ceritanya sampai Abang uh, kan banyak sekali penyanyi pria nih, kenapa sampai Abang di enggak dulu, saat itu. kan saya suka nongkrongnya di musika oke, okay, jadi nah. hampir rata-rata produk musika ya nah ini yang yang pertama ini saya nyanyi Andy Myrim Bimbang Bimbang hmm. jadi pas ada lagunya Indra dari yeah. itu, perlu backing cowok kan, mm -hmm. saya pas di situ perlu si almarhum Willy Sumantri. Iya, yeah. cuy lu backing ya, ya udah, oke okay, backing, wah melencar tambah lagi Rafika buat tambah lagi. Rafika kini. ya tirai, tirai itu. Terus ya J udah akhirnya musik tiap kali cowok aku yang nyanyi, oke okay. tirai dong suara cowoknya abang masih inget? Masih kat sini masih kini ini nada, nah, nah, nah. nada-nada rindu berlagu di hatimu di hatimu di hatiku. Asyik. Nah terus ini aduma citanya Willy. Willy semantri. Mm -mm. Ya, yeah, Willy semantri. Carl dan Willy happy kosenda. Happy kosenda. Kira-kira semua uh, berapa? penyanyi perempuan yang Abang bikin vokalin pada saat itu oh suari ada. juga ada ya? suari ada Tio Fanta juga ada Tio Fanta, ya Tio Fanta. oke Tio Fanta, terus? ada uh, yang di JK Rekod ada oh, beberapa oh JK Rekod juga ada ya? iya JK Rekod cuma gak ingat penyanyinya siapa ya? ya lupa udah banyak banget sih <laughs> banyak banget. <laughs> nah bang, sekarang kita itu kan uh, tahu bahwa Abang sekarang udah bernama Johan Untung Nah menurut Abang faktor apakah yang membuat nama Abang masih juga standar uh, tidak seberuntung dengan teman-teman yang lain dan tidak seberuntung dengan namanya Untung gitu loh gimana Bang? Kalau menurut saya sih ya sudah beruntung lah sangat ya. ya kan? Artinya hmm. dengan orang masih ingat ya kan masih ingat oh itu ada Johan Untung kan kebanyakan orang udah lupa banyak penyanyi lama yang mm -hmm. ya itu mungkin karena aku masih aktif di kafe kafe, kafe ya. kemana-mana dan kalau mau dibilang nggak beruntung beruntung banget lah nyanyi 3.500 lagu itu kan bukan sedikit ya, bukan sedikit ya dan itu ya talent yang Tuhan kasih itu buat aku istimewa sekali sangat ya apa nah, karena banyak penyanyi kan belum tentu bisa seperti itu Ya ya kan? Ya, Abang. suaranya bijis. Mm -hmm. Sampai kadang-kadang orang udah bilang, "Wah, Jovan itu bijis sudah." Bijis. Ya kan? Aku nyanyi Aljero juga, ya kan? Aljero ya. Aljero yang apa? Ya kebanyakan waktu di Green Pub, bawain lagu-lagu beliau, Algero, Metal Fren. Mm -hmm. nah, Bisa, aku, Bang, di uh, sekupel, 2 kupel, Bang, nyanyiin uh, Al Yang sering gitu? aku bawain yeah. dulu. I can be What I want to and all you be is to get your baggy down Tuh so, Yus, so, keren kan 83. 83 ya, bang Terus gini lagi bang Abang kan bukan uh, hanya dikenal sebagai penyanyi solo, penyanyi rekaman, dan juga cover version Tapi juga kan abang ikut di beberapa grup-grup band ya. Kayak flashback Dan, Terakhir dan beberapa lagi kan Ada 50-50 band 50-50 ya nah, mm -mm. Itu aku mungkin grup yang paling ramah aku ikut ya Flashback sama Fifty uh Fifty -huh. ya. Flashback aku nyanyi sama Nunus itu almarhum dari 93 sampai 2008. Iya pas terakhir meninggal ya. Ya 2008. aku gabung sama Fifty Fifty, Nunus jalan. Tapi kita main di okay. satu tempat yang sama, di Cuman, studio berapa tuh ya? Eh uh, bukan di, di lounge. Oh lounge ya. ya. Lounge. Ya. Cuman harinya beda. Hmm. Nah, terus belakangan Nunus perlu juga akhirnya nyanyi lagu-lagu biji kembali saat. akhirnya aku balik lagi, lagi, -lagi. tahun tiga ya sempat di Metro apa kita mm -hmm. nyanyi itu flashback juga kan sampai melalang buana juga ya bang ya ya kita waktu itu masih zamannya sempat di air tuh pernah mm -hmm. dibawa sama Hasan Sujono mm hmm. ke Australia ke Taiwan nah. ke Hong Kong gitu ya flashback ini flashback. ya flashback. bagus sih in, waktu itu ya dulu masih ada Victor juga Utabara. Hmm. Victor keluar, akhirnya yang Filipin masuk. Yang namanya Lawrence Manara. Sudah uh. almarhum juga kemarin. Ya, semua teman-teman udah pada pulang sih. Ya, mudah-mudahan kita diberikan <laughs> umur yang panjang ya, <laughs> bang sehat selalu. Mudah-mudahan. Uh, itu Bang Jose, Om Johan Untung itu tau nggak? Masih muda. Emang tahun berapa sih lahirnya, Bang? Aku lahir 55. Tuh kan 55 ya. tuh lahirnya. Jadi kalau dihitung sekarang itu berapa tuh? Menuju 67. 67 tuh. 66 sekarang. Terus abang, ada nggak kiat-kiat khusus untuk menjaga suara abang sama energi di atas panggung itu loh? Nggak ada sih. Kalau aku cuman tiap hari latihan nafas saja. Oke, oh, okay. dengan cara? Latihan nafas tiap mau mandi itu. Tiap mau mandi. Tapi harus ada bak ya. Aku pun ada bug. Bat -tab. Bat -tab apa ada bak. Batap. Batap apa? Bak, Bug bak biasa. Oh, bug biasa. Terus? Masukin kepala di situ. Masukin di kepala, berarti berendam satu menit ya. Ada airnya. Ada airnya. Ada airnya terus. Satu menit. Tahan nafas. Tahan nafas. Itu aja. Hmm, jadi bumi. berendam, sahabat JCL ya. Nanti Jose uh, akan menirukan ya, hmm. apa yang diajarkan oleh Om hmm. Johan Untung ya. Tahan napas. Kita, uh, wajah kita di masukin air. Masukin di air. Hmm. Selama satu menit. Satu menit. Setelah itu tahan nafas. Baru? ya Itu aja tiap hari. Makanya, ya kalau HB-nya lagi normal ya. Karena aku HB kadang-kadang suka drop. Iya. Ya. HB itu dari tangan aja. Kalau tangannya Kering putih, putih, ini kan bagus nih. Mm -hmm. Kalau putih ya berarti HB-nya rendah. Dan sahabat JCL rahasia ya seorang uh, Om Johan Untung itu, dia paling tidak pernah bersentuhan dengan dunia kedokteran. Dunia tangan rumah sakit. Abrom. Apa ya. sih belum. Jangan itu. Jangan sampai. <laughs> Padahal apa kan diponis ya? Iya, waktu itu tuh, nah, tapi enggak lah. Sampai sekarang Buka. sehat ya. Nah, jadi sebetulnya sedekah itu amin tidak membuat kita jadi sembuh penyakitnya. Minimal memperpanjang. Iya, memperpanjang usia kita ya, Bang ya. ya sedekah itu. Ya. Ya, kita amin. sedekah nggak usah ke yang orang bilang ke panti asuhan mm -hmm. ya. ya kalau uang lebih boleh mm -hmm. tapi kalau kita nggak punya uang sedekah sama kucing kucing ya. ya masih makan kucing yang artinya cuma dua puluh tiga puluh ribu gitu Betul, bang tapi kan judulnya sedekah juga ya itu kan penilaian ya. Tuhan ya, Seperti Betul, apa. ya bang. Berapa ekor kucing yang Abang punya? Kalau di rumah ada enam. Enam. Ada nama-namanya per kali siapa sih? Oh, ada. ada. Bisa sebutin Bang, biar sahabat JCL penasaran tuh? Ada namanya Milo, ada Milo. namanya Miska. Miska. Marsi. Marsi. Ada namanya Maru. Maru. <tuk> itu betina, ya. jantan. Ada betina, ada jantan. Oh, ada. Katulagi, Terus lagi ada namanya Demi. Demi itu. Namanya keren-keren loh sahabat JCL. Mudah-mudahan sahabat JCL punya nama yang indah-indah ya. Demi, ya. Demi, Jemi, ya. Demi Gak. apa Jemi? Demi. Demi. Dan mereka tahu kalau dipanggil datang. Datang? Satu-satu? Datang. <laughs> eh, Meluk datang. Datang si Milonya. Jadi di rumah itu semua suka kucing. Udah berapa usianya kucing-kucing yang abang pilih? Paling tua itu sembilan tahun lah. Sembilan tahun? Sembilan tahun. Yang Pasti cewek. hidup bang? Masih. Pada Oke, sahabat JCL, uh, Om Johan Untung itu punya banyak piaraan kucing-kucing uh, dengan nama-nama yang indah-indah dan cantik-cantik tadi ya. Oke, kembali lagi ya Bang, tentang masih dengan fisik abang yang energi kalau di atas panggung. Itu ada khusus-khusus makanan yang perangkali abang pantang atau tidak? ada. Enggak sama sekali. Saya malah cenderung makan daging itu kurang. Oh, justru yang daging ini, loh, bukannya ya. proteinnya lebih bagus, Bang? Telur aja. Saya makan telur, putih ah, telurnya aja. Putih telur, mentah hmm. atau setengah matang atau matang-matang? Ambil matang. putihnya aja. Ambil, oh jadi direbus nah, ya, Bang? Satu hari dua. Tiap hmm. pagi itu sama roti dua aja. Oke, oke. Cukup okay. itu. Itu nanti saya makan lagi sore jam 4. Jadi makan siang? Nggak ada, makan siangnya ya itu. Nanti ah. jam 4 makan, sampai malam. Oh Sampai malam. Jadi ya apa ya biar enggak terlalu ini kan perut udah bahaya ini kan terus kembali lagi ke karya-karya mm, abang ini semuanya kira-kira dari sekian album-album abang ada enggak yang spesial buat abang hmm ya kalau bilang spesial itu yang ini yang sama Amin itu. oh yang ini ya eh katanya itu album yang Raja-Raja Cinta gimana bang oh itu, itu tahun tahun 86 itu juga sangat spesial 86. setelah Ranjuran -ranjur Cinta aku bikin yang ini oh yang ya. sini ya nah ini di billboard dulu dan lumayan juga sukses ya ini kurang Justru kurang ya ranjur -ranjur cinta, oh tapi, ya. Tapi. tapi tapi abang suka juga termasuk salah satu yang abang suka kalau ini enggak, ini Ngar, karena enggak begitu ya musiknya lagu barat mm -hmm. terus kita bikin lagu Indonesia oke okay, oke okay, bikin okay. lagu baru lagu baru Jadi kayak Ya Sama kayak yang saya rekaman sama Iren itu juga begitu. Hmm. Abang Ambil cita, lagu, lagu di sini ya? Iya. Ini lebih lucu lagi. Jadi uh, ada liriknya, Liriknya? Jadi, saya langsung rekaman, langsung bikin di situ. Jadi instan. Hmm, instan. Gak dibikin dulu. Nggak. Jadi nggak memikirkan kualitasnya. Jadi musik udah dibikin ya. Musik dibikin, hmm. aku lihat ya, lirik aja. Ya terlihat langsung aku bilang orang-orang hebat loh, Abang. Ya. Tuh. Si Udin Sah. Uh -uh. Arthur. Ada Arthur juga. Tuh. Jadi ada uh, tiga orang. Tiga yang orang itu. yang luar biasa. Oke, okay. terus Raja Rejo Cinta juga ya sangat luar biasa ya karena itulah cikal bakalnya Abang dikenal di dunia ya, kepercayaan ya. Cinta. Delapan enam itu. Delapan enam ya. Yang sama Rita Monica itu sama ah, Bobi ah, luar biasa itu. Musiknya dia yang bikin. Oh, oh iya benar nih Bubi Chen dan sama Arianto. Sahabat JCL ini juga album, ini era 8283 mungkin ya, apa 84, Bang? 82. 82 ya. 82. Ini juga album 82 uh, sangat menarik sekali ya karena di sini diduetkan sama-sama dari Surabaya ya. Rita Monica sama Abang Kita ya dan musiknya aransemen musiknya adalah Bubi Chen. Siapa sih nggak kenal Bubi Chen ya? ya. Uh, sahabat JCL. Oke. Okay. Terus ini yang Abang dapatkan jodoh barangkali ya? Ini ya. <laughs> Jadi, saya lagi pacaran sama Arianto dibikinin album ini. Album ini. Duet lagi ya? Duet. Album satu-satunya berdua kan? sama? Tiga. Album satu-satunya berduet ya. bersama? Habis itu kita nikah, ya udah. Sampai sekarang stop. ya? Sudah berapa anak Abang? Empat. Empat ya. Dua Ada nggak yang menuruni? Yang, yang laki pemain main drum juga. Pemain drum? Yang perempuan nyanyi. Yang nomor satu. Tapi nggak pernah diekspos sama abang. Dia kan bandnya lain. Band oh, anak-anak sekarang ya. Lagu-lagu ah, <laughs> Jepang gitu. Huh? Jadi dia bikin album. Liriknya Jepang semua. Jadi lempar ke sana. Eh, nah, nggak tahu juga dijual di YouTube kali ya. Mm hmm. Dia yang bikin lagunya. Mm -hmm. Dia bikin liriknya. Jadi dia tuh dulu kuliah di sastra Inggris. Mm -hmm. Terus dia belajar juga bahasa Jepang. Berapa yang menurunin bakat abang? ya berdua itu berdua ya tapi ada ya, banggaan juga ya anak-anak ya, ikutin teman sekarang kan susah main band kayak dulu hmm. sekarang ini kalau mau cari uang di musik ya kita harus rajin ke main di YouTube kan hmm. kalau nggak udah susah mau main di mana iya bang ya. apalagi komunitasnya kan Jepang betul lah bang oke bang terakhir nih Jose ingin menanyakan uh, misalnya nih keadaan ini kembali normal. Adakah program-program Abang untuk menyambut uh, bebas pandemi. Kalau program sih belum ada. Belum Tapi ada. yang jelas kalau memang benar-benar normal, normal, ya mudah-mudahan semua tempat-tempat hiburan -tempat buka, normal semua. Jadi ya teman-teman yang yang banyak kemarin nganggur bisa mulai kerja lagi ya kita harapkan seperti ya. itu abang. Oke uh, terus abang mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada sahabat JCL yang tentunya sangat mencintai abang. Terus dia juga ingin punya kiat-kiat bagaimana caranya mengolah vokal dengan bagaimana dengan uh, bermain musik yang baik dan ya. bagaimana uh, caranya supaya bisa menjadi Populer seperti Abang. Sebetulnya Misat, ya kan, yang nomor satu itu disiplin. Oke, okay, disiplin. Disiplin nomor satu. Terus yang kedua latihan. Praktis. Oke. Okay. Nah, Praktis itu membuat jadi sempurna. Talenta kita, ya jadi semua itu kalau kita nggak ada latihan susah. Okay. Penyanyi kalau tidak pernah nyanyi, nggak pernah latihan di rumah saya jamin pasti agak tak yeah. suaranya. Oke. Okay. Karena kan pita suara itu memang harus dijaga-jaga. Nah, makanya saya tidak merokok, saya tidak minum bir. Saya tidak ya pokoknya yang gitu-gitu dijauhin. Hmm. Jadi ini kan aset ya, tenggorokan ini. Hmm. Tuhan kasih itu aset. Nah, kita harus jagalah. Hmm. Kalau mau yang mau main musik ya main musik yang benar. Latihan yang benar. Hmm. Banyak kan anak-anak kita ini kan sekali latihan udah bungkus banyak kan gitu begitu main salah nah, itu banyak kejadian memang okay. nah kayak Ahmad Albar itu dia kalau nggak latihan nggak mau main itu hebat hebatnya ya jadi Betul. kalau kayak waktu itu ada teman juga yang mau jadi backing vokal tapi dia nggak latihan dia nggak mau pakai jangan meskipun cuma backing vokal dia bilang mm -mm. dia nggak mau nah itu, itu memang baru kan. profesional, itu, ya, itu, ya, itu bang. harus dijalani mm -hmm. jadi benar kalau mau maju ya nomor satu disiplin latihan. Okay. Lu hebat seperti apa kalau nggak disiplin orang nggak mau pakai. Tuh sahabat Jeceel ya itu kiat-kiat dari eh, Om Johan Untung bagaimana caranya untuk eh, melatih atau merawat aset kita. Misalnya dia seorang penyanyi menghindari beberapa yang tadi Om Johan sudah sampaikan dan apabila sering ber, eh, dan apabila eh uh, sahabat JCL itu pemain musik berlatihlah yang benar dan belajarlah bermain yeah. musik yang tepat yang bagus ya. Insya Allah jadi hebat. Jadi hebat tuh kan. Baik Abang terima kasih banyak okay. Abangnya. Sahabat JCL selesai sudah jumpa kita bersama dengan saya Jose Coalinge Johan Untung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia bagi kita semuanya.